Welcome back to my YouTube channel. Okay, balik lagi di video tutorial dari aku. Nah, di video tutorial kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana sih cara mengembalikan foto yang sudah lama terhapus di HP galeri kita. Bahkan bisa aja yang baru aja terhapus juga bisa kembali. Nah, makanya kalian jangan skip tutorial ini biar kalian gak ketinggalan step by step, karena nanti ada beberapa tahap yang akan aku jelaskan ke kalian. Makanya kenapa kalian jangan skip tutorial ini biar foto-foto kalian bisa kembali lagi. Nah, ini semua adalah foto terbaru aku, dan nanti ketika aku di tutorial itu bisa semua kembali, foto aku yang sudah lama aku hapus maupun yang baru aku hapus. Nah, sebelum kita masuk di tutorialnya, kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, oke? Dan di sini aku keluar aja dari galeri aku ini. Kemudian langkah berikutnya, kalian cukup masuk di Google Play Store seperti ini. Nah, di pencarian Play Store ini kalian klik aja foto recovery. Nah, karena ini banyak banget pilihan, nah yang paling rekomendasi yang aku sarankan ke kalian adalah yang pemulihan foto yang dihapus. Nah, kalian kalau di pencarian ini kalian scroll aja ke bawah dan nanti kalian bakal ketemu. Nah, oke, di sini kalian lihat ya, pemulihan foto yang dihapus. Nah, ini menurut aku sangat rekomendasi, makanya kalian harus download aplikasi ini. Nah, karena aku sudah download, jadi di sini aku langsung aja buka seperti ini. Nah, oke, di sini kita sudah masuk di aplikasinya. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih negara, dan di sini kita pilih aja negara Inggris. Oke. Nah, kemudian kalian scroll dan di bawah ini, di sebelah kanan paling bawah, kalian next aja dan finish. Nah, kalian bisa lihat ya, kita sudah masuk di aplikasi Delete Photo Recovery ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, scan now, deep scan dan view picture. Nah, di sini kalian pilih aja yang deep scan seperti ini. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat ya, di paling atas itu all photos. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah foto-foto aku yang sudah lama banget aku hapus, dan di sini lagi ngedip atau lagi memindai foto-foto aku yang sudah lama terhapus. Dan di sini sudah ada 3000 lebih foto-foto aku yang terhapus, dan di sini kalian bisa lihat ya, kalau ini sangat-sangat rekomendasi. Nah, buat kalian yang mungkin fotonya sudah lama terhapus, itu bisa kalian kembalikan di tutorial ini, di aplikasi yang sudah aku bagikan di tutorial ini. Nah, oke, mungkin itu aja ya tutorial dari aku. Bagaimana sih cara mengembalikan foto maupun yang baru maupun yang lama. Nah, ini kalian bisa lihatnya, ini sudah muncul semua foto-foto aku yang sudah terhapus. Nah, oke, kalian klik aja salah satu fotonya, kemudian kalian save gitu kan. Nah, di sini kalian kalau misalnya ingin setelah kalian nge-save itu, nanti dia munculnya di view picture yang paling bawah ini. Oke, dan scan now ini kalian juga bisa klik, dan di sini lagi nge-scan. Oke, dan di sini kalian lihat aja view picture ini, dan nah, ini ada berbagai macam pilihan yang ada di HP kita dan juga yang sudah terhapus. Dan yang sudah terhapus ini, yang kalian bisa lihat yang di atas, ada 2170 foto yang sudah terhapus. Nah, itu juga kalian bisa klik yang itu. Oke.
Nah, semoga kalian suka tutorial dari aku dan kalian jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Nah, sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.